Lagi di channel Wahyu Jaya. Jumpa lagi ya. Kali ini kita kedatangan servisan TV Samsung LED model UA32FH4003R ya. Ini. Problemnya ini mati total. Coba kita hidupkan dulu ya, kita cek sensornya. Oke, kita cek ya, tidak ada sama sekali ya, mati. Oke, langkah pertama cabut kembali coknya. Cukup ya. Kita ambil multimeter ya, kita cek terlebih dahulu. Langkah awalnya kita cek tegangan di, kita cek kabelnya ya, apakah ada tegangannya. Bagus ya, kabelnya bagus, keluar 220. Oke, selanjutnya kita cek fuse-nya. Kita cek fuse-nya ya. Oke, bagus. Terus kita cek dioda. Ini diodanya short. Oke. Kita lepas dulu power supply-nya. Coba kita lanjut kita buka ya. Udah deh, udah mau. Ampli. Siap, kan? Ya. Ntar, Pak, ya. Oke, kita lepas kakinya, coba kita ukur yang mana yang short ya. Yang ini yang short, yang sebelahnya. Jadi dia hanya short satu noda.
siap hari Sabtu pas hari Senin lah. Hah? Kalau udah siap hari Sabtu pas hari Senin. Sabtu? Nah. Oh iya iya. Jalan? Iya. Bisa atas satu lagi nanti. Oke. Okay. Salahnya seperti itu. Matinya juga yang enggak gini, enggak main. Kita ganti ya. Jalan Sabtu kalau sampai sini lah. Ah, oke okay, oke. Okay. Coba ya. Oke. Okay. Oke, okay. Sekarang coba kita tes ya, apakah sudah hidup? Kita pasang. Ini mana yang punya yuk? Pulang ya? Lagi kuliah. Sukses. Oke, selanjutnya coba kita tes hidupkan ya. Oke, udah hidup ya. Backlight-nya juga sudah hidup. Coba kita cek layarnya. Oke, sebentar ya. Kabelnya longgar. Jadi di sini kita simpulkan TV-nya mati total dikarenakan dioda short ya. Oke, TV-nya sudah kembali normal, langsung kita tutup ya. Oke, ini TV-nya ya, sudah kembali normal.